Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Solder Panas Channel ya guys ya. Oke, pada kesempatan video kali ini sesuai janji saya ya, yang telah menunggu dari teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview ya, sekaligus mengunboxing karena ini barangnya baru datang. Apa bang yang akan direview? Nah, sesuai judul, sesuai thumbnail, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah crossover ya. Ini crossover mini, cocok digunakan untuk miniatur kelas balap guys ya. Ini mainnya sudah 2W ya, jadi Y-nya itu low dan mid-nya guys ya. Jadi ini 2W dan ini kabar bagusnya menggunakan suplai daya, membutuhkan suplai daya sekitar 12 volt saja. 12 volt saja bos ya. Nah, jadi seperti itu. Mari saja langsung saja kita review ya. Ini karena dari dulu ini sudah datang untuk barangnya tapi belum saya buka-buka dan sebelum saya unboxing ya guys ya. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah crossover 2W. Crossover 2W ini sudah main 2W sub dan low, atau low dan midnya. Mohon maaf ya, low dan mid ini. Langsung saja kita unboxing seperti apakah isi dari crossover 2W ini ya. Yang mau beli langsung saja kunjungi link pembelian, ada di deskripsi ya guys ya. Tentunya ini pre-order ya, atau butuh waktu seminggu ya untuk pembuatannya. Nah, langsung aja kita buka, nanti kita review. Mungkin untuk video kedepannya kita akan yang namanya membuat tutorial cara perakitan, sekaligus nanti video selanjutnya lagi untuk cek soundnya bos. Wah, sangat mini sekali guys ya. Lihat, ini karena dari requestan teman-teman. Bang, coba review crossover 2W nya bang cepat, saya sudah tidak sabar. Banyak yang nge-WA, banyak yang nge-DM lewat IG ya. Buat teman-teman yang ingin tahu akun media sosial saya, langsung aja kunjungi di deskripsi ya. Itu sudah saya cantumkan semuanya guys ya. Langsung aja kita unboxing bos, seperti apakah isi dari paket yang berisi crossover 2W. Langsung saja ya guys ya. Yang mau beli nanti langsung aja kunjungi link pembelian crossovernya di deskripsi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga barangnya normal. Oke, ini bungkus bubble wrapnya sangat tebal sekali ya bos. Ini yang kalian tunggu-tunggu dari dulu bos ya. Sudah sekitar 1 bulan belum saya jawab, dan saya jawab pada video ini ya. Bungkusnya sangat tebal sekali sumpah. Kandelnya pol bos ya. Hati-hati karena ini komponennya tidak ada boxnya ya. Nanti kita akan rakit sendiri. Ini hanya spare part ya, buat yang baru tahu crossover. Bang, crossover itu gunanya untuk apa bang? Nah, ini sedikit saya jelaskan sebelum saya perlihatkan kepada teman-teman. Crossover itu gunanya untuk membagi-bagi frekuensi ya. Nah, dari frekuensi subwoofer, dari sub, low, mid, high ya, karena ini 2W jadi dipecah 2 saja antara low dan midnya. Dan seperti ini men, di sini sudah ada soket-soket ya. Nah, ini ada soket, soket colokan ya. Nah, mantap sekali. Oke, kita review super detail ya guys ya. Di sini kita mendapatkan 4 soket. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 4 soket. Ini untuk yang colokannya dari besi ya, besi tipis atau seng, dan ini untuk soketnya. Dan ini dia untuk yang namanya crossover 2W. Mantap sekali guys ya. Oke, bagaimana menurut Anda? Seperti ini untuk penampakannya ya. Kita sedikit review detail dari komponennya. Nah, ini ada tulisannya guys ya. Nah, ini gain. Nah, ini untuk gain input. Ini untuk gain input. Ini untuk frekuensi ya, frekuensi. Ini mungkin untuk outputnya. Ini untuk high atau mid.
dua W itu high mid, ini low, low. Ini yang bass ini treble, enaknya gitu saja guys ya. Oke, untuk merek yang namanya merek Potensio, di sini WL dengan menggunakan B10K. Untuk yang sini stereo 100K, mereknya juga WL. Untuk yang ini 50K, mereknya juga WL. Ini juga WL50K. Oke. Jadi seperti ini bos ya. Kalian bisa screenshot seperti ini untuk komponen-komponennya. Menggunakan kapasitor bagus sekali ini. Nah, ini untuk JRC. Wah, mantap sekali bos ya. Dijamin ini nanti kita akan coba. Ini ada tulisan 2-way crossover. Mantap sekali, 12 dB. Oke. Wow, mantap bos ya. Ini untuk outnya ya. Ini untuk out ke power ya. Ini untuk high mid di sini. Ini untuk low subnya. Oke, dan ini untuk supply daya 12 volt ya. Ini tidak menggunakan CT seperti di Travo ya. Ini asli langsung 0 dan 12 volt. Jadi ini sangat mantap, sangat cocok dipasang di aki motor 12 volt. Ini bisa dipasang di mobil, di motor yang menggunakan tegangan 12 volt. Dan ini untuk namanya input and in dan groundnya sangat mantul. Mungkin untuk video kedepannya kita akan coba raket ya guys ya, di box ini ya. Nah ini pas ya guys ya, sangat pas sekali, mantap sekali bos ya. Jadi sangat cocok ya, nanti kita akan raket di box ukuran kali 3 ya. Jadi super minimalis, nanti kita akan membuat sebuah aksesoris. Wow, ini kayaknya sedeng bos ya. Sedeng bos, sedeng, rodok ngepres sih ya. Nanti kita akan buang yang ini karena ini ngepres ya bos ya, ngepres. Mungkin ini untuk boxnya yang ukuran kali 4 harusnya, tapi ini harus bisa dipasang. Ini nanti kita potong, kita buang agar bisa masuk ke dalam sini. Oke, nah sangat cocok sekali. Nanti ini akan kita buang semua agar ini bisa masuk ke dalam sini. Nanti dilem saja juga tidak apa-apa ya guys ya, karena agar si crossover 2W ini agar bisa masuk ke dalam box yang berukuran kali 3. Untuk mereknya sendiri M2 Audio. Pokoknya ini sangat cocok sekali, saya sangat merekomendasikan buat kawan-kawan ya. Untuk resistor susunannya seperti ini, dijamin jos sekali bos ya. Crossover menggunakan 12 volt. Buat teman-teman yang hobinya nyetel salon di audio mobil, ini sangat cocok dipasang karena ini sudah memecah 2-way frekuensi antara sub dan midnya. Ini untuk yang mid, ini untuk yang sub. Oke, mantap sekali bukan ya. Maka dari itu yang mau beli seperti ini bisa langsung kunjungi saja, link pembelian ada di deskripsi. Tentunya pre-order guys ya, karena produk seperti ini tuh sangat langka sekali. Dan jangan sampai tertipu produk-produk yang namanya tidak original. Jadi yang mau beli langsung aja kunjungi link pembelian di deskripsi. Pre-order ya, buat teman-teman harus sabar. Oke, jadi seperti ini bos ya, sangat cocok sekali digunakan. Ini untuk soket-soketnya nanti ada banyak guys ya, ada 1, 2, 3 lah, pokoknya sudah lengkap, dijamin ini sangat cocok sekali bos ya. Oke, jadi mungkin reviewnya seperti itu saja guys ya. PCB-nya cukup tebal. Ya pokoknya nanti buat teman-teman yang mau beli langsung aja kunjungi di deskripsi ya. Atau menunggu setelah saya cek sound. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ragu-ragu untuk membeli crossover seperti ini ya. Nah itu bisa ditunggu nanti video kedepannya setelah ini saya rakit dan menjadi sebuah crossover aktif 2-way. Pokoknya dijamin mantul sekali bos. Oke, jadi mungkin sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli. Langsung saja kunjungi link pembeliannya ada di deskripsi ya guys ya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya men.
Podcast.